17 Agustus 2022. Perjalanan menuju lapangan upacara Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Tengah perjalanan menemukan Tugu PSWAT, organisasi yang saya banggakan. Inilah lokasi upacara. Hey, Chris. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di Distrik Salawati ini, sesuai informasi yang saya dapat, bahwasanya lokasi untuk upacara berpindah-pindah bergantian agar semua menyeluruh mendapatkan giliran untuk dijadikan tuan rumah lapangan sebagai upacara 17 Agustus. Sayangnya aku datang sampai di lapangan, pengibaran telah selesai dilaksanakan. Namun disini juga ada hiburan setelah selesai melakukan upacara pengibaran bendera, yaitu tarian-tarian yang berasal dari Papua. Sangat antusias sekali masyarakat mengikuti, melihat, menonton, dan juga dalam rangka pengibaran bendera memperingati 17 Agustus 2022 kemerdekaan Indonesia. Segenap jajaran mengikuti kegiatan ini. Tersebut adalah kepala suku di Distrik Salawati. Saya bangga sekali bisa mengikuti kegiatan ini. Mungkin ini entah tidak dapat diulang lagi selama begini nantinya. Mantap. Tidak akan terduga rencana Tuhan. Semoga lebih baik ke depannya. Sepulang dari lapangan upacara, aku mampir ada kegiatan hiburan masyarakat, yaitu jaranan. Tidak jauh berbeda di Jawa, jaranan yang dibawa oleh orang-orang Jawa